Sabtu 6 Mei 2023 hingga Minggu 7 Mei 2023 akan menjadi puncak hujan meteor Eta Aquarid. Hujan meteor Eta Aquarid merupakan fenomena hujan meteor yang berasal dari butir-butir debu dan pasir yang dilepaskan oleh komet Halley. Komet Halley merupakan komet periodetik dengan periode panjang antara 71 hingga 76 tahun. Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Rorom Priyatikanto mengatakan ukuran meteorit sangatlah kecil hingga seperti bulir debu, sehingga hujan meteor tak akan membahayakan kehidupan di bumi. Dikutip dari Kompas.com, untuk bisa menyaksikan hujan meteor Eta Aquarid harus berada di daerah yang berpotensi cuacanya cerah dan jauh dari polusi cahaya kota. Pengamatan dilakukan setelah lewat tengah malam, utamanya setelah pukul 2 pagi. Meski demikian, Roro mengingatkan bahwa adanya bulan purnama di sebelah barat bisa mengganggu pengamatan hujan meteor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!